Sejak kapan? Oh, oh. Guys, 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 ini. Hi guys, welcome back to my channel. Balik lagi di sini sama aku tentunya Maria Marcella. Dan hari ini aku pengen membuka sebuah portal ya guys ya. What? Portal? Portal itu apa kak? Bagi kalian yang belum mengetahui portal itu apa, nih aku bakal kasih ya penjelasan portal nih. Nih, basically portal itu adalah sebuah ini ya, jalan menuju ke tempat lain ya guys ya istilahnya. Nah tempat lainnya kira-kira apa nih? Katanya sih kita tuh bisa membuka sebuah portal di dalam game Among Us menuju ke dalam game lain. Hah? Game lain? Gimana caranya? Mungkin maksud kakak ini ya, gamenya itu developernya sama mungkin ya. Dari Among Us mungkin ke The Henry's Rickman gitu? Enggak guys. Hari ini aku pengen membuka portal dari Among Us menuju game Minecraft. Aku tahu kayak, what? Kayak itu developernya beda gak sih kak? Bener banget developernya beda ya guys ya. Aku juga gak tahu apakah hal ini akan works atau enggak. Karena ini juga sempat diunggah oleh salah satu content creator. Nanti mungkin aku akan taruh kreditnya itu di kolom deskripsi aku ya guys ya. Cuman ya let's see aja ya guys ya. Tapi nih aku pengen ngucapin juga bagi kalian yang puasa, semangat ya. Dari kemarin aku banyak banget dapet DM bahwa kayak ada aja yang misalnya kalian curhat atau misalnya sedikit mengeluh kayak kak puasa itu susah ya kak, aku pengen nahan emosi segala macam susah. Itu kan juga part dari ibadah kalian. Jadi teman-teman yang muslim semangat ya puasanya, gak berasa kok bentar lagi lebaran ya, senang-senang. Oke, kita langsung aja menuju ke pembuktiannya ya guys ya. Tapi sebelum itu make sure untuk subscribe, like, komen dan juga share video ini ke teman-teman kalian pastinya untuk dukung terus channel aku. Oke, let's go. Oke guys, pertama pasti harus bukanya game Among Us lah ya. Kan portalnya itu dari game Among Us menuju ke game Minecraft. Dan aku bakalan masuk aja ke free play. Dan katanya sih adanya portalnya tuh di petanya The Scout ya guys ya. Kok bisa ya ada portal di dalam sebuah kapal? Nah di sini kalian bisa melihat kan bahwa aku tuh memiliki ada tas ya guys ya. Tasnya itu harus diselesaikan semuanya kecuali yang berada di ruangan electrical. Jadi misalnya kan kalau free play itu kan tasnya random banget nih. Jadi ya kamu selesain semuanya kecuali yang ada di ruangan electrical. Loh kak, kalau nggak ada di ruangan electrical gimana? Kayaknya pasti ada deh. Aku nggak tahu sih, selama ini sih belum pernah ya menemukan sebuah tas misalnya dari total semua tas yang di free play itu nggak ada di electrical kecuali di peta airship mungkin. Kadang suka nggak ada sih. Oke, kita bakal kerjain dulu aja tugasnya. Pelan-pelan ya guys ya, ini stepnya soalnya agak tricky atau misalnya agak sedikit rumit dibandingkan dengan step-step biasanya ya guys ya. Mungkin dikarenakan ini tuh untuk membuka sebuah portal atau jalan menuju ke game Minecraft, yaitu game lain lah ya. Jadi ini kita kerjain semua. Oke, kita ke navigation. Untung nih free play-nya tasnya cuma 4 ya guys ya. Kok enggak nanti kalian nunggunya lama. Halo, ini ada dummy apa nih? Dummy 5. Halo. By the way, kalian juga ada yang main Minecraft gak sih? Tulis ya di kolom komentar di bawah kalau misalnya ada yang main. Aku sebenarnya main, tapi udah jarang banget karena kayak butuh waktu lama lah. Nah, di sini aku ke electrical, guys. Dan kalian bisa lihat kan di sini tuh ada sebuah tas. Kita buka aja tapi jangan dikerjain, oke? Kita buka tapi jangan dikerjain. Pokoknya diem aja di sini. Kita bakal buka ya guys ya tasnya, tapi jangan dikerjain. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Kita tutup kembali, coba ya guys ya. Kita bakal tutup. Mati lampu! Oke. Ini padahal kan di ruangan elektrikal dan gampang banget ya aku untuk nyalain lampunya. Tapi jangan ya guys ya, untuk melakukan ritual ini, setelah itu tuh kamu harus pergi ke ruangan CCTV ya guys ya. Dan tungguin ini tuh selama 3 menit sih guys ya, selama 3 menit. Tapi ini kalau misalnya kelamaan ya aku tinggal aja ya guys ya. Ngapain juga aku diem di sini 3 menit gitu ya. Kayak gak entertaining banget gitu ya guys ya. Nanti aku bakal cut sedikit kalau yang ininya, tapi aku bakal nunggunya itu tetap 3 menit. By the way, kalian ada rencana nggak? Ada yang pengen mudik atau gimana? Seingat aku kan karena lagi pandemi kayak gini, susah ya guys ya kalau pengen mudik tuh. Ada aja. Oh,
Oke, ini tadi udah 3 menit ya guys ya, aku tadi sempat cut sedikit. Dan kita langsung kembali ke ruangan electrical ya guys ya. Di sini kalian bisa lihat, lihat dulu aja ya guys ya, jangan dinaikin, lihat dulu aja. Di sini katanya nanti akan muncul sebuah kode ya guys ya, aku memang gak tahu. Oh my god guys, aku gak mencet apa-apa ini. Guys, serius gak sih? Loh hilang. Ya gagal apa? Gagal apa guys? Kok bisa hilang? Bentar. Coba kita bakal lihat ke sini lagi ya. Bentar. La. Lampunya nyala. Ya gagal dong kalau gitu. Ya gagal dong. Gagal dong, guys. Lah gagal aku. Bentar. Ini ada bunyi apa ya? Katanya sih setelah udah ada tulisan Minecraft kayak gitu, kita itu harus mencari portalnya ya guys ya, dan portalnya itu bisa di mana-mana. Jadi portalnya tuh nggak pasti ya, ini makanya aku mau mencoba mencari navigation. Di mana ya kira-kira ya? O2 kali ya. Nggak ada juga ya guys ya. Kalau weapon kayaknya mau portal di mana? Coba. Ada suara-suara sumpah. Coba ke sini. Apakah nanti storage? Itu kotak emang gerak kayak gitu kan ya guys ya? Bentar. Oh, suara kayak dari atas deh. Bentar. Oh my god, guys. 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 Sejak kapan? Oh. Guys, ini. Guys. Ampun, bunyinya serem banget. Oh my god. Oh my god, aku ketarik. Apakah benar ini langsung ke game Minecraft ya? Oh my god, aku ketarik, guys. HP aku panas banget. Hitam. Oh my god, hitam. Bentar. Aku leave the game coba. Ya, kok hitam begini? Katanya masuk ke game Minecraft. Ini gimana sih? Katanya masuk ke game Minecraft. Coba aku lihat lagi untuk ini ya, cara-caranya lagi ya, guys ya. Tuh. Kamu pertama kali ke free play, the scale. Dan kamu itu kerjain semua tugas kecuali di electrical. Kemudian kamu buka salah satu tugas kamu yang ada di electrical. Dan jangan dikerjain. Tunggu sampai 5 menit. Nanti kalau misalnya udah pas hitungannya, lampunya akan berhenti. Lalu kan lampu mati. Lampu berhenti? Maksudnya apa lampu mati kali ya? Ini bahasa Inggris emang. Nah abis itu kamu jangan nyalain lampu ke CCTV 3 menit. Balik lagi. Dan coba nyalain lampu, tapi jangan nyalain ada tulisan Minecraft. Tapi di sini nggak dibilang bahwa lampunya itu akan nyala ya guys ya. Jadi aku mungkin salah step atau gimana. Oh my god, ternyata ada tulisannya. Kamu harus mendownload game Minecraft terlebih dahulu sebelum kamu melakukan cara ini. Hah? Guys, di HP aku yang ini kagak ada Minecraft guys. Mana enak main Minecraft itu kecil kayak gini ya guys ya. Ini enaknya buat Among Us, biar ngetiknya cepet gitu, chatnya cepet. Minecraft ya enaknya mainnya di iPad gitu, di PC, pakai stick. Di sini mana ada. Ya udah gagal berarti guys ya, gagal aku nih, ya ampun. Oke deh guys, sekian dulu video aku untuk hari ini. Gimana, kalian suka gak? Ada beberapa cara yang aku kemis. Makanya guys ya, kalau misalnya kalian membaca sebuah berita atau sebuah konten, usahain tuh nonton misalnya dari awal sampai akhir gitu, biar gak kepotong-potong gitu ya. Kayak aku tadi mengolah informasi kayak, ayo coba-coba. Gak taunya masih download Minecraft dulu. Hala. Oke deh, thank you banget ya buat semua yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Pastinya untuk dukung terus channel aku ya guys ya. Aku mau pamit undur diri dulu. Dadah. Stay safe everyone. Dadah ya. Thank you for watching. Hope you like the video. Jangan lupa subscribe ya.